budak ni pergi? Bersepahnya. Ish, mana dia orang ni? Biarkan mainan sepah-sepah ni. Nanti opah terpijak jatuh. Macam mana? Jangan marah. Ini sekejap je boleh kemas. Betul-betul-betul? Boleh percaya ni. Kemas apa? Barang mainan kita orang. Nak buang mana yang dah tak elok? Baguslah tu. Opah, lepas makan kita orang nak pergi rumah Ihsan Puli. Pergilah. Jalan baik-baik. Yeay! Yeay! Terima kasih, Opah. Jambatan gantung. Ihsan main anak patung. Itu bukan aku punya. Aku kan budak lelaki. Mana main anak patung? Yelah tu. Mimi, kau ambil lah. Saya ambil ya. Terima kasih. Sama. Aku paling
dululah. Bagi orang. Huh? Kau tak sayang ke mainan-mainan kau ni? Yang aku sayang, aku simpanlah. Ini semua aku dah bosan main. Aku nak beli mainan baru. Aku balik dululah. Mainan korang? Yelah, mainan tu je yang kita orang sayang dan suka main. Betul-betul-betul, mainan lain yang masih elok ada dalam kotak ni. Derma. Kalau nak derma, barangnya biarlah masih boleh digunakan. Bukan macam ni. Faham? Faham, Kak. Jadi mainan ni letak di... kotak wak! Pandai! Dah. Simpan kotak tu. Yang dua kotak ni, nanti kita hantar ke balai raya. Boleh? Boleh aja. Upin, Ipin, kotak apa tu? Oh, kotak tu ada mainan dan barang lama yang kita orang tak nak. Kita orang nak hantar ke balai raya. Betul-betul-betul. Sedapnya. Upin, Ipin, tak sayang ke barang ni? Ada istimewanya barang ni. Cuba ingat. Susah payah akak jahit. Dan kau berdua tahu nak buang je. Tengok ni. Seingat opa, mainan ni hadiah hari jadi Upin dan Ipin. Abah dengan mak kau berdua yang beli. Nak buang? Tak sayang ke? Tapi dah buruk dan rosak pula tu. Lagipun kita orang dah besar. Nak main tu dah. Biar buruk atau dah rosak macam mana pun, barang-barangan ni amat berharga. Pemberian penuh makna. Sepatutnya ia disimpan baik-baik sebagai kenangan. Tak apalah.
Biar opa aja yang simpan. Opa, kita orang pergi dulu. Eh, nak bawa ke mana tu? Tak jadi pergilah, Kak. Nak kemas balik. Ha? Tengok lagi ni. Ha? Ipin, kau ingat lagi pensel warna ni? Ingat. Bukalah. Untuk adikku Upin yang disayangi, Kak Ros. Ada pun. Untuk adikku Upin yang disayangi, Kak Ros. Bateri pula. Bosan ya. Isan, marilah main sama-sama. Aku tak ada kereta mainan macam korang tu. Bukan kereta. Trak. Aku ada dua. Nah, aku main trak biru. Kau main trak oren ni. Apa lagi? Jom, kita lomba. Satria Kira! Satria Padas! Kira Rimba! Teru Ribo! Teru Berapi! Upin! Upin! Kenapa, Isai?
ambil trak mainan warna oren kan? Kan, kan? Hmm. Ada, kau bagi. Minta balik. Dah bagi mana boleh minta balik? Buruk siku tau. Huh? Tahu. Tapi trak oren tu penting sangat. Aku kena dapatkan balik. Kalau tidak, Fizi maju. Fizi maju? Kenapa? Begitulah ceritanya. Nampak sangat aku tak sayang barang yang dia bagi. Aku bagi pada orang lain. Habislah. Ini tak nak kawan dengan kau dah. Mana tak tu? Bagilah balik. Bukan aku tak nak bagi balik. Tapi... Jadi janganlah merajuk dengan aku. Suka hati akulah. Iseng, trak oren tu kan? Kau dah buang? Tidak. Trak oren tu dah jadi... kitchen. Wah, comelnya. Pandai kau kena semula. Ya, sebab masih ada sayang. Apa-apa? Ada apa ni, Rose? Tu. Tengok. Bah, biar kita orang simpan barang-barang ni, ya? Kita orang janji akan simpan dan jaga baik-baik barang-barang semua. Baguslah, kalau masih ada sayang.